40 orang warga menjadi korban kekerasan KKB Papua di Kabupaten Enduga, Papua. Yohanes Rangkas, salah satu warga Kabupaten Manggarai menjadi korban kekerasan KKB Papua. Yohanes berasal dari Desa Bangka Ajang, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai. Mendengar kabar meninggalnya Yohanes membuat keluarga di Manggarai tak kuasa menahan tangis. Nampak keluarga Yohanes sudah berkumpul di rumah duka menanti jenazah Yohanes. Jenazah Yohanes rencananya akan dipulangkan ke Manggarai dari Papua. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.